itu sih yang Perdana Menteri. Saya ada beberapa perkara yang saya perlu bangkit. Satu adalah saya ada tanya apakah peranan dan kelibatan kementerian dalam Local Agenda 21. Masa di mana government knows best, knows best adalah sudah terlepas, dan apa yang sekarang adalah bahawa good governance adalah perkara yang mustahak. Sejak kita mentandatangani Local Agenda 21 pada tahun 1992, peranan yang dimainkan oleh kementerian untuk mengarahkan atau mengkawasinya, peranan yang dimain oleh majlis tempatan nampaknya tidak efektif. Di tempat-tempat ramah, banyak-banyak tempat di seluruh negara di mana majlis tempatan membuat satu pembangunan atau pembaruan dan sebagainya, tidak ada konsultansi langsung dengan pihak-pihak yang berada di sana. Kekurangan pengetahuan atau pengimplementasikan Local Agenda 21, maka saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah yang dibuat oleh kerajaan, apa yang dibuat oleh kementerian supaya PBT ini boleh mengikuti arahan atau sekurang-kurangnya not on face value, sekurang-kurangnya membuat apa yang tertera dalam Local Agenda 21. Itu yang kurang sekarang, Yang Ketua. Dan peranan yang mustahak sekali adalah di mana undi yang ketiga, yang satu perkara, the third world is the most important world dalam sistem demokrasi, tetapi tidak disetujui oleh kerajaan Barisan Nasional, walaupun kerajaan pelaporan telah membawa kes tersebut hingga ke Mahkamah Persekutuan, memaksa satu yang ada di Local Agenda 21, iaitu lebih peranan yang boleh dimainkan oleh red police di negara ini. Tentu pengurusi, attention dari pengurusi. Selain itu, saya juga ingin tahu, apakah kalau saya memilih plastik bag di mana ada macam-macam warna, di mana lepas-lepas guna plastik bag dia perlu simpan di satu, buang di satu tempat, di satu tong yang beza, kondominium pihak-pihak yang dulu kondominium dalam flat tidak langsung menghirau arahan-arahan majlis tempatan. Apa yang dibuat, apakah sensible education ini buat oleh Kementerian Perumahan? Ya, Ibu Barat, sebenarnya saya berminat nak tanya sama ada Menteri dan Timbalan Menteri, sekarang mereka ingat ke warna plastik bag apa untuk buat sampah yang apa? Masih ingat ke? Ada satu kala kita lihat, oh ada banyak publicity lah dalam surat khabar, ada banyak warning kalau tidak buat ini itu akan ambil tindakan. Sebenarnya too complicated. Saya ambil contoh, di parlimen sini ada ke? Ada tong macam ni ke? Ada plastik bag ke? Saya, sebenarnya bagi saya sudah lupa. Dan saya duduk di kondominium. Di kondominium, kita semua buang dalam satu tong di dalam tingkat itu sahaja. Memang tidak dilaksanakan. Jadi kalau saya rasa lebih banyak publicity advertisement perlu dibuat untuk mengingatkan rakyat tentang ini. Dan tidak perlu ada terlalu banyak warna lah. Ini mengelirukan. Warna-warna itu untuk pakaian cukup lah. Untuk tong-tong sampah itu tak perlu. Satu, dua, tiga warna. Macam Timbalan berhenti warna-warni. Oh, ya, saya tak tahu. Ya, yang saya ingat kita mulai dengan parlimen lah. Dari sini kita mulai supaya ada tong-tong sampah yang untuk membuang sampah plastik terutamanya. Tunjuk ajar patut bermula dari sini atau mula dari kindergarten. Pilihan yang berhormat menteri. Tuan Sri Ketua, saya juga ingin merujuk kepada 140500, iaitu sewaan CCTV. Saya hampir lebih kurang satu tahun kita perlu belanja dari lingkungan lebih kurang 15 juta. Apa target dia? Apa yang kita telah capai? Dan apakah kesedaran yang kita ada? Dan perlukah kita menyewa? Walhal kita ada orang-orang yang boleh perform atau kawan semua perkara tersebut, kenapa banyak wang sedemikian? Dan 3100 itu pembelian satu helikopter atau banyak helikopter saya tak tahu. Tapi saya nak tanya, baru-baru ini kebakaran di beberapa hutan-hutan dekat di Ipoh, di Mary Valley, di mana semasa hutan sedang bakar, bomba datang dan kata, kami tak dapat buat apa-apa, kita tidak ada alat-alat yang tertentu.
Lagi saya tanya, kenapa kamu datang ke sini? Oh, kita hanya datang supaya kita tidak membakar pembakaran hutan masuk ke kawasan perumahan. Itu saja. As a border area saja mereka kawal saya. Adakah ini peranan atau apa yang perlu buat oleh kementerian? Tuan Sri Ketua, saya juga ingin tahu mengenai maintenance rumah-rumah pangsa dan sebagainya. Terutama macam di Ipoh ada dua tempat. Satu adalah Walakok dan satu adalah Sungai Pariflat. Semasa kita merajui Kerajaan Negeri Perak, Tuan Sri, Sungai Pariflat yang ada lebih kurang 25 tingkat, dikatakan struktur dia boleh last for 100 years. Tetapi sekarang dalam tempoh beberapa tahun ia telah diterbiar, terbengkal dan tidak ada, sangat teruk. Hingga ada ramai di antara yang berada di sana adalah peniaga dadah dan sebagainya. Apakah kawal semua oleh kementerian? Apakah arahan oleh kementerian? Saya lagi ingat di Walakot, saya sendiri dengan setiausaha negara masa itu lebih kurang 4 tahun dulu telah melawat dan beberapa strategi telah dibuat mengenai untuk mengatasi masalah tersebut. Hingga hari ini only on driving board, tidak ada apa-apa yang diimplementasikan. Dan apakah yang dibuat oleh kementerian sejak perkara itu berlaku? Dan perkara yang lain saya ingin merujuk adalah peranan atau pandangan atau polisi kerajaan mengenai build and sell. Semasa saya menjadi anggota PAC dan saya betul, kita ada membuat beberapa analisis mendapat pandangan dari developer dan pembeli. Dan pada masa itu lebih kurang 6-7 tahun dulu adalah kita membuat pandangan, memberi tahu kepada kerajaan, Kementerian Perumahan, bahawa build and sell is the best system. Kalau negara macam Thailand boleh mengadakan build and sell, kenapa kita tidak boleh ada di sini? Dan perkara yang saya nak tanya, apakah kawal semula oleh kementerian oleh dengan rumah-rumah yang dibina, di mana mendapat kebenaran untuk iklankan, di mana macam satu kawasan di Tambun, di mana Anjung Tawas di Jalan Kuala Gangsar, di mana kementerian telah memberi kebenaran untuk mengadakan guarded and gated community. Tetapi selepas rumah itu telah dibina, rumah-rumah lebih kurang 100 rumah telah dibina, didapati pembeli-pembeli itu telah ditipu oleh developer. Ini adalah kerana mereka membeli rumah-rumah tersebut kerana telah ada iklan itu di bawah itu telah dimuluskan oleh kementerian. Tetapi lepas rumah-rumah itu telah dibeli, telah dibina dan telah dibeli oleh masyarakat di sana, didapati bahawa mereka tidak ada kebenaran untuk mengadakan gated community. Tidak boleh, tidak ada kebenaran untuk guarded community. Jadi apa yang dibuat oleh kementerian? Macam mana ini boleh jadi? Saya ada nampak surat-surat yang telah tulis kepada kementerian untuk mendapat kepastian dan untuk mendapat pertolongan dari mereka supaya mengatasi masalah pembeli-pembeli rumah tersebut. Mereka membeli rumah-rumah dengan RM400,000, tetapi sekarang tidak ada gated dan guarded community, menjadi lebih kurang RM250,000 saja. Siapa akan membayar kontribusi tersebut? Walau syarikat perumahan dekat Memphis sekarang. Maka siapa? Apakah peranan kementerian? Ini adalah satu antara perkara yang perlu diambil kira. Terima kasih, Tuan Sri, yang dibutuhkan. Boleh saya tanya? Muhammad Ipoh Barat, saya nak tanya apa pandangan yang Muhammad Ipoh Barat tentang cadangan yang Muhammad Menteri yang cadangkan untuk bagi pemaju memberi pinjaman kepada mereka yang ingin membeli rumah tapi tidak dapat kelulusan pinjaman daripada bank. Ya, adakah yang cadangan yang berhormat menteri ini menggalakkan yang pemaju ini jadi along, kenakan kadar bunga yang lebih tinggi dan melangkari peraturan pinjaman wang daripada bank negara? Apa pandangan berhormat? Banyak pandangan, satu saja. Ini akan menjadi masalah yang sangat mustahil untuk mengatasi. Saya harap perkara macam ini tidak menjadi satu polisi kerajaan. Lebih baik kita memberi arahan kepada bank untuk mengatasi masalah kepada pembeli-pembeli. Terima kasih. Great.